Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya bagi tutorial buat teman-teman yang kayak biasanya kemarin sesuai janji kan, bagaimana cara masuk tol biar kita nggak gugup. Nah, salah satu kuncinya adalah kita punya ini tepuk nyamuk. Jangan lupa itu sudah posisi di depan ada antri. Kita posisi masuk di gigi 2 biar enak, biar nggak kegopo. Pintu ini sudah terbuka. Jadi nyampe, kita ambil lajur agak kanan dan tempel di sini. Nah, jadi kan kita nggak gopo, apa namanya itu? Posisi tangan kita nggak sampai. Kan kadang ada kendala nih buat teman-teman, buat pemula. Gimana sih ngatasin kalau tiba-tiba nggak sampai atau yang lainnya? Nah, itu. Jadi buat teman-teman ini cukup membantu, harganya murah. Kalau nggak salah 10.000. Bisa dicari di Indomaret, di beberapa e-commerce, sama ini, dan juga di jalan raya biasanya di lampu merah biasanya ada yang jual kalau kita mendekati di tol. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman kalau mau berkendara. Pertama kali mau masuk tol, jangan gugup. Sebelum masuk di pintu tolnya, kacanya dibuka, masuk personel 2 atau 1 senyaman mungkin. Agak ke kanan, deketin dan tempel. Tuh dia, selesai. Dan jangan lupa ininya diisi, itu penting. Daripada nanti kita dibully sama orang di belakang, dibeli. Jadi kurang lebih tutorial itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Kali ini perjalanan mau ke Gresik, buat review terkait Gelora Bung Tomo. Tetap jalankan protokol COVID-19-nya. Jangan lupa pakai masker dan social distancing-nya dipakai. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.